para Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan perakhiran cuaca untuk Rabu 31 Agustus 2022 untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita simak bersama informasinya. Dimulai dari wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada malam hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk wilayah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu, kondisi cuaca diperkirakan berawan sepanjang hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius. Kemudian untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, bagaimanakah kondisi cuacanya? Kita simak bersama informasinya. Bagi Anda yang tinggal di wilayah Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang, cuaca diperkirakan adanya potensi hujan pada malam hari nanti dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Tribuners dan juga Sobat WK, itulah tadi perakhiran cuaca yang telah kami informasikan. Ikuti terus update perakhiran cuaca pada setiap harinya dari wartakotalife.com. Terima kasih dan sampai jumpa.